Baiklah, remaja Thailand Supatra Nati Susupan sebelum ini dinamakan sebagai remaja paling berbulu di dunia oleh Guinness World Records pada tahun 2010. Namun dia mengejutkan media tempatan dengan gambar terbaru dirinya minggu ini yang menunjukkan dia tidak lagi berbulu, keadaan yang mempopularkan dirinya sebelum ini. Nati mengalami keadaan genetik luar biasa yang menyebabkan pertumbuhan bulu berlebihan, dikenali sebagai sindrom Ambrose atau werewolf syndrome yang hanya diketahui dihidapi oleh 50 orang. Dia menerima rawatan laser ketika masih kanak-kanak tetapi proses itu tidak berjaya dan bulunya terus tumbuh. Katanya penawar kepada sindrom itu masih belum diperolehi tetapi bulu-bulu dibuang dengan hanya mencukurnya. Profil Facebook Nati yang terbuka kepada umum menunjukkan bahawa dia telah berkahwin dan lamannya dipenuhi dengan gambar bersama pasangan selain posting kata-kata cinta. Walaupun berdepan cabaran termasuk dibuli ketika zaman kanak-kanak, Nati sentiasa dikenali kerana sikap positifnya.